kita nak kahwin, kita suka kat orang perempuan kan? Siapa buat perempuan tu? Hak kita berkenan. Allah suka kat siapa? Kalau dia tak buat, tak ada. Siapa yang patut-patut kita sayang, kasih, suka, cinta? Siapa? Yang buat tu? Allah. Macam tu. Okay, ya? Dan kalaupun kita nak cinta kasih, kita cintakan Allah. Kerana dia adalah ciptaan Allah. Dan Allah ciptakan dia untuk aku suka pada dia. Dan hakikatnya Allah nak aku rasai. Allah SWT suka ini daripada dia dan supaya aku suka pada dia. Selesai. Macam saja. Kalau kita suka pada seorang, tak suka pada yang buat dia, pelik. Kak yang dicipta kita suka. Kak yang pencipta sesuatu yang kita suka, kita tak suka. Macam mana tu? Allah SWT. Rezeki ni dia muliakan sangat. Oh, ni sate ni makan. Sedap ni. Tak buat tu. Tak bagi kat kamu tu. Dia lebih utama lah. Allah SWT.